Dia nggak usah dikasih air, udah berair ini. Iya, udah banyak ya, airnya ini. Udah banyak air, nggak habis-habis lagi ini airnya. Kalau dipakai, ini nggak habis-habis airnya. Iya, digoyang ada airnya, digoyang ada airnya ini. Ya. Assalamualaikum Pak Zijaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan berkah. Baru pertama kali Pak Ji ya, mampir kemari Pak Ji ya? Pertama sekali ini, berada Gamestone. Alamatnya di mana Pak Ji? Lantai 1 ACT 030. ACT 30 ya. Ya, kalau kontak yang bisa dihubungi ke mana Pak Ji? 0852-1748-3193 plus WA itu. Oke, bisa telepon, bisa WA ya. Bisa. Boleh tanya nih Pak Ji, kalau di sini kan Pak Ji kayaknya termasuk senior juga Pak Ji ya, udah lama juga ya? Ya, saya udah mulai di dagang ini tahun 2000 dah. Tahun masih 2000-an. Gedung lama ya. Oh, masih gedung yang dulu ya? Ya, masih. Udah pindah ke belakang belum Pak Ji? Di penampungan 2 tahun kita itu. Baru balik lagi kemari ya? Balik ini 2010, kalau saya nggak salah ini 2010. Apa nih Pak Ji yang bikin mau nih gabung sama kita? Ya, pertama saya itu gimana caranya supaya bisa Robening ini maju lagi gitu. Benar. Maju dan bisa buat daerah wisata kalau bisa gitu. Oke, sebenarnya ya, kita sih udah masuk destinasi wisata ya, makanya beberapa turis juga udah mulai datang kemari, dari dinas juga sering ngadain event. Kalau nggak salah bentar lagi ada acara di Borobudur, pedagang Robening beberapa juga ada yang diundang ke sana Pak Ji, di Hotel Borobudur acaranya. Promosi lah itu maksudnya. Iya, jadi di sana ada stand, nanti pedagang Robening boleh nempatin tuh beberapa tempat itu. Di sana. Jadi Robening harus kita kerjasama gitu, pedagang dengan pegawai-pegawai itu. Benar, dengan dinas juga Pak Ji ya. Oke deh, kalau di sini nih yang mau kita bahas apa aja nih Pak Ji nih hari ini? Ya, sebagian batu mulia, sebagian batu lokal itu aja. Siap. Ikannya perak semua nih, silver. Oke, ada yang silver setting, ya. Ada yang biasa. Tapi item beberapa item yang lain juga banyak Pak Ji ya? Banyak, komplit. Ini kan ya pemula lah, pemula. Iya, siap. Oke, untuk item pertama sapir Pak Ji ya? Ya. Ada memonya, kita langsung cek aja untuk memonya. Dia natural purple sapir, warnanya purple 57.55 sama ringnya no indication of treatment dan Sri Lanka untuk originnya. Ini clean-nya bagus loh. Benar. Clean-nya bagus. Kecil tapi dia cabai rawit juga. Kecil-kecil cabai rawit ya. Dan harganya bersahaja ini. Oh, berapa Pak Ji? Kita buka 1.700.000. 1.700.000. Nego nggak Pak Ji? Nego pasti. Oh, nego. 1.7 masih boleh nego. Kalau ada orang nawar kita tawarin langsung beli, kita juga nggak enak. Kesannya kan beda gitu. Betul. Gak ada komunikasi jadinya gitu ya. Iya, benar-benar. Ada apa sih, ada kemistrinya ya. Bisa ngobrol dulu, kenal dulu Pak Ji ya. Dulu. Oke, kita lanjut nomor 2. Sapphire Star, ini Cengkaler ya. Cengkaler, oh Cengkaler juga dia ya. Ini Nohit, Cengkaler, Sri Lanka. Ukuran bagus ini. Benar. Ketebalan bagus, pokoknya mantap lah kalau dipakai ya. Starnya juga masih oke ini, ada starnya. Ikatnya mikro setting juga ini. Bagus. Udah mikro, oke setting. Cakep benar. Dia natural tricolor sapir, 12.34, warnanya grayish purple sama blue, no thermal detected, dan Sri Lanka untuk originnya. Wih, mantep ini ternyata mantap. Pak Ji. Antik ini. Keren, tricolor lagi warnanya ada 3. Kita bukanya 35 juta. 35 juta rupiah. Ya. Oke, Sri Lanka ya. Kita ada lagi nih, yang gede nih. Nah, gede banget ini. Ini dia ini. Ini blue sapphire besar, ukuran besar ya. Benar. Warnanya similar to royal blue. Sim to royal. Ya. Gede ikatan, dia ya. Ikatan, mikro setting. Besar, termasuk besar ini kalau untuk sapphire. Star bagus. Benar, warna juga bagus. Ya, harga agak bagus sedikit sih memang. Siap, kita baca memo dulu Pak Ji ya. Dia natural blue sapphire, 25.70. Ya. Warnanya blue sim to royal, no thermal detected, ya. Sri Lanka untuk originnya. Berapa ini Pak Ji? Bukanya cuma 50 juta. 50 juta rupiah. Pakai cuman ini. Segede gitu Pak Ji. 2 juta sekret berarti ya dia ya. Masuk murah ini, itu masih bisa nego-nego. Oke, yang mau nego langsung aja. Iya. Ke kontak yang tadi kita sebutkan ya, ya bisa telepon, bisa WA. Nah ada lagi nih, kristal banget ini. Oke, ini star purple, purple sapphire, clean lumayan ya. Benar. Lumayan, ikatan micro setting, star lumayan nih, star masih, lumayan. Ya. Masih ada ya starnya ya? Star, masih jelas kelihatan. Oke, walaupun kristal ya masih ada ya, starnya. Masih, kakinya masih kelihatan gitu. Masih ada kakinya ya? Kalau nggak napak, kakinya. Ngeri kakinya ya? Ya karena ada star, kakinya agak nyeyur. Nggak kelihatan ya? Iya benar. Dia natural star purple sapphire, 4.63, colornya purple, dan Sri Lanka, Nohi. Ikannya micro setting ya? Siap. Bagus. Harganya berapa Mbak Ji? 8.500 buka ya. 8,5 buka harga bosku. Yang berminat silakan. Mampir kemari enak Pak Ji, biar kenal ya. Ya, saya lebih demen
kalau langsung ke sini gitu ya, ACT 030 lantai 1. Benar. Pasar Raubening Jatinegara. Ya, ini Sri Lanka juga ini. Ini kalau untuk cat eye termasuk besar. Betul. Dan bersih juga. Bersih, barangnya bersih. Tali ya agak mending sedikit, tapi termasuk bagus ini. Siap. Ya, talinya jelas. Natural Cat Eye Slimani 13.40, client record, udah eye clean dan NTD Sri Lanka untuk originnya. Duh, mantap ini Pak Ji. Ikat micro setting. Oke, kena berapa tuh Pak Ji? Ini 15 juta. 15 juta ya, rupiah. 15 juta. Nego ya, 15 juta nego, rupiah. Nego. Nah, yang ini kecil-kecil juga bagus nih, Pak. Ini kecil tapi pedas ini. pedas. Purple ya ini. Kalau di sini sih masuknya bicolor dia. Bicolor ya. Blue jadi sama purple warnanya, ya, benar dua. Warnanya bagus ini. Biru keungu-unguan. Kalau bahasa anunya blue to purple ya. Blue to purple. Yang kadang kan supaya lebih paham gitu. Dia natural bicolor sapphire 1.43, blue sama purple, no hit Sri Lanka untuk originnya. Oke. Mantap. Ikatan micro setting. Oke. Ukuran size ini untuk anak-anak muda cakep ini. Benar. Untuk harganya berapa, Pak Ji? Harganya 6 juta aja bukanya. 6 juta rupiah ya bukanya ya. Masih bisa nego-nego. Oke, masih bisa nego-nego, Bosku. Bisa. Pokoknya nggak kecewa lah kalau ini. Ini change color sapphire ini. Waduh, nanti bisa berubah dia. Iya, porosinya cukup bagus. Benar, body glass ya, ya bagus. Maaf, ini kalau di tempat gelap pun masih mengkilat gitu ya. Iya benar, minim cahaya pun masih mengkilat dia. Beneran. Porselinnya bagus sekali gitu. Betul. Materialnya bagus ini. Kristalnya bagus, Pak Ji ya dia. Bagus, starnya bagus. Oke. Okay. Warna ceng color. Natural ceng color star sapir 4.20, client record, blue to purple, warnanya NH dan Sri Lanka, Bosku. Mantap. Mantap, mantap. Harga juga mantap nih. Berapa, Ji? Tapi masih terjangkau jauh. 35 juta bukanya. 35 juta rupiah. Buka harga juga. Iya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut yang blue sapir nih ya. Kecil juga cabai rawit. Nah, benar. Kecil-kecil, jangan lihat kecilnya ya. Ini benar-benar blue. Ini baru blue, benar-benar blue. Natural blue sapir 1.14, royal blue hak aja Sri Lanka. Ya. Oh, pantas sudah royal blue ya. Ini royal blue, benar-benar royal blue. Birunya royal gitu. Royal. Dia warnanya bagus birunya. Dia enggak pelit warnanya. Kalau royal itu kan enggak pelit ya. Ikatan micro setting bagus. Harga bagus. 3.500 bukanya ini. Wih, beneran Pak Ji. Ini kalau ada yang mau beli, ya jangan nawar banyak-banyak, sedikit aja. Royal blue loh. Royal. Pantes ya royal ya. Dia royal. Harganya juga royal ternyata. Ya, mudah-mudahan ada yang jodoh ini. Iya, semoga tuh. Aturan kita taruh di depan tuh, Pak Ji. Harganya royal banget ya. Ini satu sapir lagi nih. Ada sapir lagi? Iya. Ini warnanya yang nggak seperti yang tadi ya. Agak menurun sedikit. Oh, dia nggak terlalu royal. Nggak terlalu royal. Dia agak-agak pelit sedikit lah. Iya. Tadi benar-benar. Kalau tadi benar-benar royal ya. Masih biru juga. Masih. Mantap, jelas birunya juga. Saya baca aja, dia natural blue sapphire 1.61, blue, no hit, dan Sri Lanka untuk originnya. Ya. Oh, mantap. Jadi ini dia. Yang ini berapa, Ji? 3.500 juga. Ya. Oh, masih 3,5 juga. Oke, okay, cepet-cepetan ya. Pasti ada kelebihannya lah ya. Iya, yang pasti sih kratnya lebih dia, ya, lebih gede kratnya. Kan ada lebihnya ini. Bener, pasti ada lebihnya, karena harganya sama ya. Iya, harganya sama. Oke. Oke, kita lanjut. Wah, ini kalimayanya bagus sekali kembangnya, Pak Ji. Itu bahasa pasar ya, kalimaya. Ya, dia aslinya opal, Pak Ji ya. Opal ya. Tapi ya, boleh juga dibilang kalimaya karena kan kali itu air ya umumnya ya. Mayanya Pak Ji orang ya, bukan? Air. Oh, mayanya air. Ya, kalau maya itu biasanya bilang alam ya gitu ya. Okay. Kalimaya itu makanya dia suka berair. Iya. Seperti main di air gitu ya. Oke. Ini bahasa ininya opal ya. Opal ya bahasa lab-nya. Ini gede Pak Ji, jarungnya juga mantep ini. Ini bukan mantap lagi, kristal. Bener. Ini kalau ada wanita yang ini jarang nggak demen ini warnanya. Bener. Iya. Ini cakep. Di tempat gelap aja dia masih memanggil ya. Oh iya bener, masih bagus Pak Ji ya, walaupun memanggil. Minim cahaya pun masih bagus. Ini malah tambah bagus ini. Kalau ada duit sejuta di jatuh di bawah sama ini, dia ngambil ini dulu gitu. Iya, malah ini memang daripada duit sejuta. Iya. Kalau yang ini berapa, Pak Ji? Ini bukanya 32 juta. 32 juta rupiah, Bosku. Tapi barangnya mantap lah.
Benar. Harga nggak termasuk mahal ya buka. Itu kan masih buka gitu. Iya, masih open-open ya. Yang berminat nego masih, serius silahkan. Masih wajar-wajar, masih wajar. Ini ya. Kemana, Pak Ji? Oke, ini yellow sapphire Sri Lanka juga ya. Benar. Cutting, kecil, cabai rawit. Iya. Pedasnya sedang. Oh, pedasnya sedang. Pedasnya sedang ini. Iya, iya. Tapi ini no hit loh. Oh, no hit? No hit. Coba kita cek aja, Pak Ji. Natural yellow sapphire 57.87 sama ringnya, no indication of hit, dan Sri Lanka Ceylon. Oh iya, benar. Mantap, mantap. Ini kalau anak-anak muda yang kerja-kerja kantor yang agak mewah atau bagian-bagian apa gitu, boleh pakai ini. Harganya nggak mahal. Berapa? Merah. 2.500. 2.500. Iya, ikatan silver ya. Benar, udah ring perak juga cakep. Ikan perak. Nah, ini masih untuk ini anak-anak muda juga nih, Pak Ji. Masih anak muda ini. Ini agak pink dikit ya. Agak ngepink. Oh iya, memang pink sapphire sih ya. Ya. Ini pink sapphire. Ini no hit juga lah kayaknya. Oh, no hit juga. Kayaknya no hit. Kalau saya nggak salah, ini no hit. Natural pink sapphire 48.15 with ring ya. Sand of hit dan Sri Lanka. Oh iya, benar. Mantap, mantap. Ya. Laser bagus, clean-nya cukup bagus sekali. Oke, benar. Ini ikatnya silver dog, mejanya seperti yang tadi ya, lebih kurang gitu. Kurang. Harganya juga sama, sama ini. 2.500. Masih 2,5 juga, Bosku. Tapi anak-anak muda yang enggak terlalu ini bagus ini. Kereng itu warnanya ya. Oh, oke, siap. Oke, nah ini kalau yang suka yang kereng yang ini nih, Pak Ji, yang selanjutnya. Ini kalau orang yang suka marah-marah boleh pakai ini. Jangan, Pak Ji. Marahnya agak menurun jadinya karena udah disedot sama merah ini. Jadi tenang ya kalau pakai itu. Ini merahnya memanggil loh, manggil. Di tempat gelap aja dia memanggil ini merahnya. Ringnya apa, Pak Ji? Bagus juga dah. Ringnya micro setting. Udah micro setting. Ya, micro setting. Ruby cutting. Oke. Okay. Estimasi kira-kira mungkin 5 karat lah, 5 karat. Kurang lebih ya estimasinya. Kurang lebih 5 karat gitu. Untuk harganya berapa, Pak Ji? Ini harganya nggak mahal. Berapa? Bukanya 3 juta. Oh, 3 juta rupiah. Oke, ringnya mikro ya. Ya, merah-merah cabai loh, ini pedes ini. Ya, harganya nggak pedes. Harganya nggak pedes, Bosku. Tenang aja. Nah ini matanya dia. 3 ini? Suka yang ganjil-ganjil nih. Oh iya, benar-benar, yang ganjil-ganjil. Nah, kalau orang minta 1.000, dia kasih 3.000 gitu ya kan. Oh, nah, itu pun ganjil yang... tuh ya, jarang. Yang tadi royal, yang ini suka yang ganjil. Ya, ganjil. Ya, ya, ya. Kita cek sertinya, Pak Ji ya. Natural kristal opal 3 piece 6 karat warnanya grey. Ya, grey. Untuk info lainnya nanti tanya Pak Ji aja. Opalnya cutting nih, cutting. Tiga-tiganya ya. Ya, ikannya pesan. Jumlahnya ganjil nih. Ya, yang suka-suka angka ganjil cocok ini dipakai. Ah, siap. Harganya enggak mahal. Berapa, Pak Ji? 3.500 bukanya. Oh, 3,5 untuk harganya. Oke. Nah, ini dia nih. Ah, ini mantap nih. Sapphire Ceylon. Okay. Atau Sri Lanka ya. Benar. No hit juga ini. Siap. Ini purple. Kalau saya nggak salah 8 karatan lebih ya ini beratnya. Kalau saya nggak salah ya. Betul. Kalau orang dulu bilang apa nih, Pak Ji? Mata udang gitu. Kalau kami dulu tahun-tahun di bawah tahun 2000 itu mata udang gitu ya. Ada karena... purple kak itu, purple. Kayaknya kalau sepintas kita lihat kayak mata udang. Gitu. Ya, ada ungu-ungunya gitu ya, kayak mata udang dia. Iya. Natural Star Purple Sapphire 8.66, dia no hit dan Sri Lanka untuk originnya. Iya. Harganya berapa, Pak Ji? Kayaknya lumayan deh nih. Lumayan ini, nggak mahal sih. 17 juta. Oh, 17 juta rupiah. 17 juta ikan micro setting perak ya. Benar. Oke. Oke, yang berminat silakan bos ya. Langsung ke WA, enakan mampir kemari. Iya. Nah, ini ruby nih. Ruby Afrika ya. Kalau kita bilang Afrika hasil. Oke. Okay. Ini merahnya nih, kalau udah punya batu putih harus ada punya batu merah lagi. Oh iya, biar sepasang ya merah putih kiri kanan dong, Pak Ji. Ini harganya berapaan, Pak Ji? Ini nggak mahal ini juga. Ini bukanya 5 juta aja. Oh, 5 juta rupiah. Ya, oke, okay. Kita lanjut. Dihubungin. Kalau mau anu ya lihat langsung boleh. Oke, okay, ada lagi. Matanya 9 ini, nih. Ya, stempel. Kalau orang bilang sini stempel ya. Benar-benar model stempel. Stempel. Model stempel. Batunya dia blue. Topaz blue London. Topaz London blue. Oke, okay, siap. Bentuknya bulat yang kecil. Benar. Ringnya juga handmade kayaknya tuh ya. Iya, handmade. Dia natural blue topaz. Matanya 9 piece dan 9 krat. Warnanya London blue dan Brazil untuk originnya. Iya. Harganya ini kita kasih 3.500. Oh, 3,5 buka harganya. Aduh, mantap-mantap. Nah, oke, ini, kita ada bacan. Kalau dagang batu nggak ada bacan kayaknya kurang enak juga gitu ya. Kalau bacannya lumayan. Siap. Lumayan lah untuk kualitasnya, Pak Ji. Bagus ya. Oh, untuk bacan yang pertama tuh, Pak Ji, kena berapa tuh? Ini.
Ini bukanya 2 juta. Oh, 2 juta rupiah. Cut-nya perak ya, bagus. Oke, barangnya benar. Kristal. Lanjut ke mana? Ya, ini bacan lebih besar sedikit nih ya. Bacan luang doko. Ini kita bukanya 3.500 juga. 3,5 juga ya, bukanya. Agak biru ya dikit warnanya. Iya, agak ke blue sih warnanya. Cut perak. Nah, ini dia. Lanjut. Ini lumen kristal nih, Pak Ji. Ini bacannya kristal. Agak kecil sedikit. Oke. Okay. Tapi harganya kita kasih bagus saja. Enggak berapa, Pak Ji? 3.500 juga. Oh, sama. Ada pilihan gitu. Mau yang mana? Kan selera orang beda-beda. Betul. Ya. Dan boleh nego. Boleh nego, masih bisa nego. Iya, siap. Cuman saya pesan jangan banyak-banyak nornya ya. Iya, benar-benar. Oke, kita lanjut. Okay. Yang jumbo-jumbo. Nah, ini dia nih. Kalau kami dulu bilang ini kecubung rambut emas gitu. Kalau batu ini Kalimantan ada, luar negeri ada. Dia maksudnya jenis kecubung, quartz juga. Tapi ini rambut emas, kalau bilang sini rambut cendana gitu, rambut ya. Rambut cendana. Nah, ya, kalau di lab dia keluarnya quartz. Kalau saya nggak salah ya, grupnya ya, grup. Benar. Ini ada rambutnya. Benar. Ini mohon maaf nih, kalau mau rambut lebat pakai cincin ini. Iya. Guyon ya kita guys. Iya, tapi itu nggak usah diambil hati ya. Supaya jangan ngantuk aja, saya belum ngopi saya. Ngopi lah Pak Ji, terngantuk. Ini harganya belum dah? Ya, harganya belum ini ya. Belum. Sampai berapa? Lupa saya harganya. Berapa saya bingung juga nih harganya. Berapa? Kasih ingat spesial aja dah. Berapa? Kasih harga 3 juta aja dah. Oh, 3 juta rupiah. Nah, oke. Nego ya. Biar ada tanda mata gitu ya. Siap. Nah ini yang gede, ungu. Ini nih koleksi-koleksi booming ini. Kalau yang pengen punya-punya ini. Batu raja asli, kat perak. Dia biru-biru spiritus ya, biru spiritus. Oh, warnanya yang spiritus ya. Biru spiritus, kristal seratnya kura. Oh, seratnya kura. Iya. Siap, nanti boleh minta Pak Ji ya. Iya. Saya lupa tadi. Ini sementara. Saya bukanya 7 juta saja. 7 juta rupiah. Ya, 7 juta. Oke, siap. Size jumbo. Benar. Nah, kayaknya paling gede yang tadi ya? Iya. Apa ini lebih gede, Pak Ji? Ini lebih gede. Oh, ini yang bacan paling gede. Nah, ini bacan apa, Pak Ji? Doko. Ada total coklatnya masih ya, tapi ini kristal loh, bisa dilihat langsung nanti. Iya, tadi kita center ya, kita coba center ya. Ukurannya jumbo, ikatnya perak. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya agak-agak sayang juga nih, tapi namanya kita jual, tetap kita kasih harga. Ini saya bukanya 25 juta. 25 juta rupiah. Ya, 25 juta. Kata Pak Ji, ada ya yang nyari khusus yang total gitu, Pak Ji? Oh, ada. Orang awam juga tahu ini, dari jauh ataupun dalam gelap itu udah kelihatan. Dia tahu itu pasti pakai bacan gitu ya. Oh, berasa banget pakai bacan berarti ya. Ini udah pasti bacan gitu. Oke, nah, kita lanjut. Nih, semifinal nih. Oke, semifinal. Semifinal nih ya. Virus Pak Ji ya? Virus Xinjiang atau Cina ya. Oke. Tapi ini warna asli, bukan treatment, NTD ya. Ada labnya ini. Oh, ada. Ada. Estimasi 70-an krat ya, kalau saya nggak salah. Dia natural turquoise 76.26, estimasi in ring, warnanya green, komennya NTD dan Xinjiang ya, Cina. Tapi ini virusnya, uratnya bagus loh. Betul. Urat jala juga gitu ya, nggak terlalu mengumpul dia, masih menyebar. Ringnya juga cakep nih, Pak Ji. Perak pesen ini. Oh, handmade. Ya, siap. Ini saya bukanya 7 juta saja. 7 juta rupiah nego. Oke. Nah, ini final item nih. Terakhir ini kok bagus final sekali nih. Ah, ini juga barang booming. Ya, cuman harga nggak booming. Kalau booming ini orang bukanya bisa sampai 75 juta ini. Solar kecoak ya orang bilang. Oh iya, benar-benar solar kecoak. Dia nggak usah dikasih air, udah berair ini. Ya, udah banyak airnya ini. Udah banyak air, nggak habis-habis lagi ini airnya. Kalau dipakai ini habis airnya. Iya, digoyang ada airnya ini. Ikatnya memang saya akui belum di krom ya, karena ini barang lama. Siap. Kalau ikatan kan gampang, kita tinggal krom ulang sekalian. Di krom juga kinclong lagi dia mah. Ini saya bukanya 17 juta. Oh, 17 juta rupiah. Ya. Kalau zaman booming bisa 75 orang buka, saya ambil 17 saja ini. 17 juta rupiah, dan nego Pak Ji ya. Masih nego. Waduh, udah beres nih Pak Ji liputannya Pak Ji. Iya. Kita ulang aja Pak Ji, alamat sama nomor WA. Ya oke, nomor WA dulu ya. Boleh. Nah, nomor WA dulu biar cepat itunya. 0852 1748 3193. Siap. Bisa WA, bisa telepon ya. Benar. Kalau alamat Pak Ji? Kita Pasar Robening, Jatinegara, lantai 1, ACT 030. 030 030. Iya, pokoknya itulah ya. Nama tokonya apa, Pak Ji? Brada Gemstone. Siap. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan kita sampai akhir, terima kasih banyak. Buat Pak Ji juga terima kasih, Pak Ji ya. Iya, sama-sama.
Ya. Semoga sukses kita bersemua ya. Amin, amin, amin. Semoga lancar rezekinya Pak Ji ya. Ya, sama-sama. Amin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, amin.